Hari ini adalah hari yang pastinya mau ditutup dengan cerita yang lebih baik, cerita yang menarik. Bintulu bakal menjadi saksi siapakah yang akan diangkat selaku juara. Dan semalam akhirnya peringkat ketujuh daripada Miri ke Bintulu merupakan jarak paling jauh yang dilalui oleh pelumba-pelumba 109 km. Baik, peringkat terakhir saingan Petronas Letuan Langkawi 2024 melibatkan laluan mengelilingi kawasan Bintulu sejauh 147.5 km dengan tumpuan terarah kepada pelumba Max Pol yang semakin hampir meraih juara keseluruhan. Selain perebutan menarik akan berlaku bagi jersey orange di antara Arvid dan juga Matteo, dan apa pula nasib pelumba Malaysia dalam edisi kali ini. Jom kita saksikan aksi terakhir saingan Petronas Letua di Langkawi 2024. Perlumbaan Petronas Letua di Langkawi 2024 sampai ke penghujung untuk aksi hari ini di peringkat ke-8 yang akan berlangsung di Bintulu sejauh 147.5 km dan pastinya cukup menarik untuk menyaksikan perebutan bagi jersi hijau. Pendahulu keseluruhan masih lagi menjadi rebutan dan juga cukup sengit untuk menyaksikan perebutan jersi oren KBS laku Raja Pecut di antara dua pelumba Matteo Malucelli dan juga pemegang jersi oren ketika ini iaitu Arvid Iklan yang hanya dibezakan dengan satu mata saja. Dan pastinya perlumbaan di Bintulu akan menjadi tumpuan menyaksikan hari ini ada pelbagai ataupun ada beberapa warna jersi akan berubah pemegang. Last day, last chance for us in the sprint. Also we try to take bonus intermediates sprint for GC and maybe we take third place in GC. Hopefully by the end of the today we'll have the jersey and maybe a nice result in the stage. So yeah, excitement and we should approach it the same as the other days. For sure, I will try to win again, and if I win, I win also the orange jersey. So today is our sprint, our stage, but our first goal is finishing the second in GC. So before we have to defend our position in GC with Pezzenti, and after we will think for me. Cuaca pada mulanya agak baik di Bintulu untuk permulaan perlumbaan yang menyaksikan perlumbaan dilepaskan sekitar jam 12 tengah hari dan yang berhormat Anayu Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan menyaksikan perlumbaan akan bermula dengan 5.3 km untuk mereka berada di neutral zone sebelum akan memulakan zon pecutan ataupun akan meningkatkan kayuhan untuk menuju ke tiga zon pecutan di Kem Batu 18 dan kemudian di Litar Bintulu ada dua zon pecutan pada akhir perlumbaan nanti. Jadi menyaksikan selepas bermulanya perlumbaan ada beberapa pelumba yang cuba untuk melakukan breakaway di awal perlumbaan namun tidak dibenarkan oleh peloton. Setelah pelumba yang dapat kita saksikan ketika ini terus memberikan tumpuan namun empat pelumba berjaya juga untuk melakukan pemecahan meninggalkan peloton di belakang.
di pelumba daripada EF Education yang berada di hadapan. Dapat kita saksikan tumpuan terus diberikan kepada Yuhi Todome, pelumba dari EF Education yang memimpin perlumbaan bersama dengan tiga lagi pelumba, iaitu Joshua Kanesh dari Araskip Capital dan juga daripada Bardiani Alex Tolio yang merupakan pelumba yang mampu untuk merampas jersi hijau hari ini jika berjaya untuk menamatkan perlumbaan di kedudukan yang pertama. Berada di kelompok hadapan juga adalah pelumba daripada HKSI Pro Cycling Team, iaitu Ching Yin Mao, pelumba daripada Hong Kong yang kekal untuk berada di hadapan dalam 50km yang pertama. Dan di sini kita saksikan empat-empat pelumba terpaksa mengharungi hujan lebat yang turun di sekitar Bintulu sepanjang laluan di Bintulu Loop, menyaksikan dan mengganggu sedikit rentak kayuhan ke semua pelumba yang beraksi pada peringkat ke-8 di Bintulu. Jadi perlumbaan yang menyaksikan sejauh 147.5km ini juga menyaksikan cuaca yang tidak menentu, hujan yang turun di beberapa lokasi sedikit mengganggu rentak kayuhan pelumba-pelumba. Namun perhatian juga diberikan pada kelompok peloton yang meskipun pada awalnya ketinggalan 3 minit 35 saat di belakang pendahulu, mula meningkatkan kayuhan selepas menuju ke 100km yang terakhir dengan 63km jam kelajuan yang dilakukan oleh kelompok pelumba-pelumba yang berada di hadapan. Dan di kelompok peloton juga menyaksikan kedudukan mereka terus menghimpit pelumba-pelumba yang berada di hadapan dan menyaksikan empat pelumba yang masih lagi unggul untuk mempertahankan kedudukan mereka menuju ke 100km yang terakhir. Dan zon pencutan pertama adalah di Kem Batu 18, iaitu 83.8km. Menyaksikan masih lagi empat pelumba yang akan memberikan saingan sesama sendiri kerana mereka berada dalam keadaan yang agak jauh dengan peloton. Dan di sinilah kita saksikan empat pelumba yang terus bersaing dan pastinya tumpuan untuk pelumba daripada Bardiani Alex Tolio yang berpeluang untuk berada di kedudukan pertama jika mengutip mata dan menamatkan perlumbaan di kedudukan yang pertama. Dan di zon pencutian pertama di Kem Batu 18, menyaksikan pelumba daripada Bardiani menepati ramalan untuk sampai terlebih dahulu di garisan zon pencutian pertama, iaitu Alex Tolio untuk menewaskan dua lagi pelumba daripada HKSI Pro Cycling Team, iaitu Ching Yin Mao dan juga tempat ketiga Joshua Kranesh dari Araskip Capital. Sementara kelompok peloton terus meningkatkan kayuhan dengan ketinggalan 1 minit 55 saat saja di belakang empat pelumba yang berada di hadapan. Okey, kita berada di kilometer yang ke-85 di mana para pelumba akan melalui laluan tersebut dan sprint pertama baru saja selesai. Okey, cikgu boleh bagi tahu nama sekolah? Ini adalah sekolah SK Sungai Kem Batu 18 Bintulu. Alright, cikgu, berapa ramai ada murid-murid di tepi ni semua? Pada pagi ini kita tiap murid-murid yang terlibat adalah seramai 300 orang. Termasuk guru-guru dan juga warga sekolah lah. Yeah. Okey, cikgu, kalau mungkin ada orang yang nak datang ke Bintulu Sarawak, apa kawasan-kawasan menarik yang boleh dilawat di sini sebenarnya? Untuk makluman semua, Bintulu ni banyak tempat-tempat yang menarik seperti Taman Tubina, Waterfront Bintulu, Pantai Tanjung Batu pun boleh juga. Banyak yang menarik, jadi datanglah ke Bintulu. Cikgu ni first time ke cikgu bersama-sama dengan anak-anak murid ni semua untuk memberi sokongan kepada rider semua? Ya, yeah, betul. Yang mungkin ada kata-kata semangat yang nak diberikan untuk semua pelumba-pelumba? Jadi kepada semua pelumba, ayuh tetap terus bersemangat dan semoga mencapai kejayaan. Begitulah kemeriahan yang dirasakan sokongan daripada pelajar-pelajar dan guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Kem Batu 18 meskipun hujan, terus memberikan sokongan kepada pelumba-pelumba yang beraksi di peringkat ke-8 pada hari ini. Itu juga dengan orang ramai yang berada di bahu jalan untuk terus memberikan sokongan kepada pelumba-pelumba. Dan menuju ke 40km yang terakhir, kini tinggal 3 saja pelumba yang berada di hadapan selepas pelumba daripada Hong Kong Jin Ying Mao berjaya ditangkap oleh kelompok peloton. Dan peloton juga semakin laju untuk menuju ke 30km terakhir kerana di sinilah
akan bermulanya litar Bintulu di mana empat pusingan yang perlu dilakukan oleh pelumba-pelumba sebelum sampai ke garisan penamat. Dan mereka menuju ke zon pecutan yang kedua di Lasar Kenyalang dengan menyaksikan tiga pelumba yang terus mempamerkan aksi dengan menarik bagi tiga pelumba Alex Tolio, Joshua Kranesh dan juga Yuhi Todome dari EF Education Easy Post. Dan akhirnya sampai terlebih dahulu ke garisan adalah Alex Tolio dari Bardiani, sementara Joshua Kranesh dari arah skip kapita dikurkan kedua dan pelumba dari EF Education Easy Post Yuhi Todome berada di kedudukan yang ketiga. Dan ketika itu juga menyaksikan peloton berjaya merapatkan jurang dengan mereka dengan gap kini tinggal 55 saat saja menuju ke litar Bintulu dengan empat pusingan yang perlu diharungi oleh pelumba-pelumba juga memberikan sedikit kelebihan kepada kelompok peloton untuk terus mengejar dan menangkap tiga pelumba yang berada di hadapan. Jadilah keputusan selepas zon pecutan yang kedua di Lasar Kenyalang, menyaksikan Alex Tolio terus unggul untuk berada di tempat yang pertama, sementara Joshua Kranesh dari arah skip kapita dikurkan yang kedua dan Yuhi Todome dari EF Education Easy Post di kedudukan yang ketiga. Jadi kedudukan keseluruhan masih lagi menjadi milik Alvin Klein dengan 66 mata, namun dibezakan dengan satu mata dengan Matteo Malucelli dari JCR Team Ukyo dengan 65 mata. Dan kita saksikan juga dalam kelompok peloton yang terus mengejar dengan ketika ini mereka ketinggalan 28 saat saja di belakang tiga pelumba yang pada awalnya memimpin perlumbaan, namun selepas mengharungi satu pusingan di litar Bintulu ini menyaksikan perbezaan hanya 15 mata saja. Dan Joshua Kranesh serta pelumba daripada Bardiani Alex Tolio akhirnya berjaya dihampiri dengan dibezakan dengan 10 saat saja sebelum berjaya untuk ditangkap oleh kelompok peloton yang semakin laju di litar Bintulu. Dan menuju ke 18 kilometer yang terakhir, mereka akan menuju ke zon pecutan yang ketiga juga di litar Bintulu ini, menyaksikan pertarungan yang cukup hebat di antara pelumba daripada Tudor, daripada Tim Politico Meta dan juga Ikipo Kenparma di hadapan Lasar Kenyalang ini. Dan akhirnya menuju ke 50 meter yang terakhir di zon pecutan yang ketiga, pelumba daripada Tudor Pro Cycling Team iaitu Rich Plumas berjaya untuk sampai terlebih dahulu, diikuti oleh David Martin dari Tim Politico Meta dan juga pelumba daripada Ikipo Kenparma Miguel Angel Fernandez di kedudukan yang ketiga. Jadi tinggal selepas itu dua pusingan untuk ditamatkan perlumbaan di litar Bintulu dengan satu pusingan 8.4 kilometer memberikan kelebihan kepada kelompok peloton untuk terus memimpin perlumbaan di pusingan yang terakhir ini. Dalam menuju 10.3 kilometer yang terakhir itulah baru kita dapat saksikan pasukan-pasukan tumpuan seperti Tudor, Astana dan juga Bardiani juga antara yang berada di hadapan untuk memimpin kelompok peloton sambil pelumba pecut mereka bercap sedia menanti di belakang untuk melakukan henjutan akhir bagi mendapatkan kedudukan yang baik. Jadi menuju ke pusingan yang terakhir atau 8.4 kilometer yang terakhir inilah baru kita dapat saksikan kelompok peloton masih lagi berhati-hati dan tidak membenarkan mana-mana pelumba untuk melakukan breakaway. Dan pusingan yang terakhir ini terus memberikan satu deparan untuk menantikan siapakah yang akan mengungguli aksi di peringkat ke-8 ini. Debaran terus dirasakan di kilometer-kilometer terakhir, 8.2 kilometer terakhir juga menyaksikan pelumba daripada EF Education Easy Post Yuhi Todome yang melakukan breakaway pada awal perlumbaan ketinggalan daripada kedudukan peloton. Dan kemudian peloton yang terus dipimpin oleh pasukan ESM Feminish Post NL kerana mereka memiliki David Maxpool memakai jersey hijau pendahulu keseluruhan yang perlu berada di kedudukan yang baik untuk mempertahankan jersey hijau, terus berada di kelompok hadapan peloton meskipun dibaingi oleh pelumba daripada Tudor yang sentiasa memimpin perlumbaan iaitu Simon Pelo, melakukan tugas dengan cukup baik bagi membawa pelumba pecut mereka Arvid E. Klein
bersiap sedia menanti di hadapan dan 1 kilometer yang terakhir menyaksikan pertarungan yang cukup perlumbaan dan cukup mendebarkan dipamerkan oleh kesemua pelumba, terutamanya pelumba-pelumba pecut RVD Klein yang berada di situ, Matthew Malicelli dan juga Greg Sritska yang terus melakukan hanjutan dan menuju ke 300 meter ini. Masih lagi Tudor berada di hadapan sebelum RVD Klein terus keluar daripada kelompok itu untuk memacu pelumba-pelumba yang lain. Dan di sinilah kita lihat 50 meter yang terakhir, Matteo Malicelli berjaya untuk berada di hadapan mengatasi Gleb Sliska dan juga RVD Klein, sekaligus berjaya melimpasi garisan penamat terlebih dahulu untuk menangi perlumbaan peringkat ke-8 dan sekaligus merampas semula jersey Oren KBS Raja Pecut menjadi miliknya selepas sebelum ini menjadi milik RVD Klein dari Judo Pro Cycling. Satu perlumbaan yang cukup-cukup menarik dapat kita saksikan di penghujung saingan dengan kemenangan kepada pelumba daripada jersian Tim Ukyo, Matteo Malicelli. Yes, I did everything perfect. I was behind the Klein and I didn't the mistake of the stage 4. I started 1 second before him. I jumped inside and I am alone in the last K. My team did super job during the stage, but in the final I don't have a teammate really fast. So I need to move behind him and try to anticipate. I did everything perfect. Kemenangan itu juga merupakan podium ketiga di tempat pertama bagi Matteo Malicelli selepas mengguli stage yang kedua, stage ketujuh di Bintulu semalam dan sekali lagi hari ini di Bintulu Loop untuk dia mengungguli peringkat terakhir perlumbaan Petronas Ditur di Langkawi 2024 sekaligus jersey oren KBS menjadi milik pelumba daripada Itali. Dan inilah keputusan bagi perlumbaan peringkat ke-8, Matteo Malicelli menewaskan RVD Klein di tempat kedua dan Gleb Sritska di kedudukan yang ketiga. Dan jersey hijau mendahului keseluruhan kekal menjadi David Maxpool dari DSM Firmenich untuk menewaskan Thomas Pesanti di kedudukan kedua dengan hanya dibezakan dengan 13 saat. Sementara Raja Pecut, jersey oren KBS, hari ini bertukar tangan menjadi milik Matteo Malicelli dengan 80 mata yang 2 mata dibezakan dengan RVD Klein di kedudukan yang kedua. Dan King of Mountain, Raja Bukit, jersey Pakadot Tourism terus kekal menjadi milik Mario Aparicio Munoz dari Burgos PH. Sementara pelumba terbaik Asia untuk jersey putih MSN kekal menjadi milik Manabu Ishibashi dari JCR Team Okyo selepas mencatatkan 26 jam 30 minit 02 saat. Dan inilah juga kedudukan untuk pasukan terbaik menjadi milik Equipo Ken Parma dari Spanyol 29 jam 24 minit 12 saat. Sementara bagi pasukan terbaik Asia pastinya menjadi milik JCR Team Okyo dari Jepun untuk mengatasi pasukan dari Thailand dan juga dari Malaysia Pro Cycling. Jadi inilah dia Matteo Malicelli, pemenang untuk perlumbaan peringkat ke-8 di Bintulu Loop, jauh 147.5 km. Tempat pertama, kedua dan ketiga, Matteo Malicelli, RVD Klein dan juga Gleb Sritska. Sementara Most Combative Rider berjaya untuk dengguli pelumba daripada Araskip Capital, Joshua Kranich, yang berjaya melakukan breakaway pada perlumbaan kali ini. Dari JCR Team Ukyo percaya untuk menjadi pasukan terbaik Asia pada edisi ke-28 Petronas Litua di Langkawi. Sementara pasukan Equipo Ken Parma percaya untuk memenangi pasukan terbaik kejohanan di Petronas Litua di Langkawi 2024, menewaskan lain-lain pasukan Astana di kedudukan kedua dan juga Tim Volta Cometa di kedudukan yang ketiga. Jadi Manabu Ishibashi mengekalkan jersey putih MSN selaku pelumba terbaik Asia. Pelumba daripada JCR Team Ukyo menewaskan dua lagi pelumba daripada JCR Team Ukyo juga dan juga dari pasukan Aisan Racing untuk ketiga-tiga pelumba dari Jepun pada kedudukan tiga terbaik. Dan tahniah diucapkan pada barisan pelumba untuk King of Mountain, Raja Bukit, Mario Aparicio Munoz dari Burgos BH mengatasi David Maxpool dan juga Anton Chamik. Sementara jersey hijau pendahulu keseluruhan juara keseluruhan menjadi milik David Maxpool dari DSM Firmenich untuk dia mengatasi
pelumba di tempat kedua iaitu Thomas Plisenti dari JCI Tim Ukyo dan juga pelumba daripada Ken Parma yang berada di kedudukan yang ketiga. Jari tanah juga diucapkan kepada David Maxpool kerana berjaya untuk memenangi pelumba terbaik Perlumbaan Petronas Little di Langkawi 2024, berjaya untuk membawa pulang trofi untuk challenge trofi Petronas Little di Langkawi 2024 lepas dia berjaya untuk tambalkan sebagai pelumba ataupun pendahulu terbaik keseluruhan bagi edisi ke-28 ini. Ada disampaikan oleh Yang Berhormat Anayu Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Jadi tamat sudah Petronas Little di Langkawi 2024 edisi ke-28. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara rasmi dan juga tidak rasmi. Terima kasih kepada Barisan Penaja dan juga terima kasih kepada penganjur Majlis Sukan Negara yang berjaya untuk menganjurkan perlumbaan yang cukup berprestij dan berjaya menganjurkan juga tanpa sebarang masalah yang menyaksikan. Akhirnya kita berjaya untuk melaksanakan perlumbaan itu di Langkawi 2024. Jadi sehingga kita jumpa lagi pada edisi ke-25 pada tahun hadapan. Majlis Sukan untuk Negara, Bidahit, kita semua Tim Mas. Kerjasama ini mencerminkan tekad Petronas untuk turut serta membina masa depan yang lebih gemilang bagi sukan berbasikal negara bersama KBS dan MSN. So, sebagai kumpulan tenaga global yang dinamik, Petronas sentiasa menekankan komitmen dalam membangunkan bakat-bakat tempatan. So, dengan kerjasama ini, kami berharap untuk mencipta lebih banyak peluang bagi atlet-atlet Malaysia dalam acara sukan berbasikal di pesada dunia. Okey, saya ambil kesempatan sebagai event director untuk ATDL 2 tahun ni. Tahun ni kita the whole crew dan pegawai teknikal dan team kita melibatkan 1400 orang. Satu family yang amat besar. Dan terima kasih kepada semua. Saya sini nampak setiap komitmen, setiap orang membuat cuba buat yang terbaik. Walaupun ada dalam tempoh terdekat tu kita ada hiccup dekat sesuatu tu, tapi kita comeback. Setiap hari kita comeback dengan benda yang baru. So harapan saya pada tahun hadapan mungkin ada perkara-perkara barulah yang MSN akan pertingkatkan, especially dari segi TVP sendiri, motorbike technical dan juga mungkin dari segi aspek dari segi logistik. So yang lain-lain so far sekat ini seperti mana yang kita rancang lah, so far berjalan dengan baik. Baik, dah dijawab teka-teki mengenai siapa pelumba terbaik saingan Petronas LCDL 2024 di antara 22 pasukan dengan 132 pelumba secara keseluruhan bermula di Langkawi sehingga ke Bintulu, kayuhan sejauh 1,190 km dengan jelajahan pelbagai negeri dan edisi tahun ini menyaksikan LCDL kembali di bumi Borneo. Matteo Malucelli membuktikan dia bukan biasa-biasa dengan memenangi peringkat kedua, tujuh dan akhir sekaligus raih 80 mata untuk sarung jersi oranye menidakkan RV Decline. Dengan pemenang keseluruhan, Maxpool cipta sejarah muncul juara termuda sejak tahun 1996. King of Mountain pula milik Mario Aparicio, sementara tahniah diucapkan buat Aiman Zarif yang muncul sebagai pelumba Malaysia terbaik serta Malaysia Pro Cycling Team yang menamatkan saingan selaku 3 pasukan Asia terbaik. Dan terima kasih kepada anda semua yang kekal setia bersama saluran Astro Arena dan juga platform media sosial Majlis Sukan Negara dan juga Petronas Letua di Langkawi 2024. Such a fun experience dan hope for more after this. Dengan itu, saya Lily Hamzah dan juru kamera Kamarul Othman signing off from LTDL 2024. Hashtag Beat the Heat. Hashtag Kita Semua Tim Mas. Here we go! 300 meters point. They are sprinting to the finish. Let's see who is going to complete the last stage of Petronas to the competition 2024.
check out